Assalamualaikum. Hari ini kita dekat kedai Lan Automotive Engineering Work, yang mana pakai engine yang power-power, masuk gear sentap, nak custom boost, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Kita boleh tengok macam mana dia custom boost. Masuk gear, getah lembut. Boleh datang sini, kita custom boost yang padu ya. Kita tengok ni ada 4 biji engine mounting Evo. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau nak custom mounting, boleh datang sini. Ni nampak ni dah pecah dah. Dia cuba, yang ni pun dah pecah dah, tak tahan. Dia suruh custom pakai PU ya. Alhamdulillah, boost pun kita dah siap press lah. Dah ganti baru, nampak? Ni yang pecah tu. Kita boleh nampak sini bahagian pecah. Engine mounting Evo. Kalau ada nak pakai full rubber macam ni, boleh call kita dekat talian 0173487006. Boleh cari dekat YouTube, nombor telefon kita pun ada sana, nama link Lan Automotive Engineering Work, dia punya YouTube yang nama. Dekat Facebook pun ada. Lagi ada 2 biji, dia nak pakai yang merah. Tonton sampai habis, sampai siap. Sekarang kita proses nak buat boost lah. Ni, boost ni. Kita tengok dia buat boost. Nampak, boost dulu. Ini memang kilang dia, tempat buat boost, custom boost. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada boost pecah, boost cepat rosak, pakai tak tahan lama, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Dia orang boleh custom boost. Nak yang keras, yang lembut, semua ada. Bagi tahu je, ikut kesesuaian anda. Nampak? Nampak? Nanti dah siap, kita akan press masuk dekat absorber boost ni. Dulu memang terbaik, hasil kerja. Yang dah siap, dia jadi macam ni. Sekarang ni kita nak press boost engine mounting ni . Nak press masuk. Kita tengok macam mana dia press masuk. Beri dulu. Okay, cantik, nampak? Dah masuk lah. Okay, ada engine mounting nak custom, boleh call kita dekat nombor telefon 0173487006. Yang ni engine mounting ni, dia orang sendiri custom dekat Lan Automotive Engineering Work, yang untuk lagi tahan ya. Dah masuk dah satu. Ni boot tengah je kan? Ni engine mounting Evo . Yang ni dia custom untuk full rubber. Dia kat yang ni dia nak lembut sikit. Yang sebelah
gearbox nak lembut sikit. Yang sebelah bawah dia agak nak keras. Kita custom kat dia, kita bagi lembut. Ada yang lembut, ada yang keras, boleh bagi tahu je nak yang mana. Okay, dah nak siap dah. Dia semua ada 4 biji semua. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu mana tempat boleh custom boost ni. Sekarang betul-betul datang dekat kilang dia, tempat buat dia. Jadi senang, bawa kereta ya, semua terus boleh buat. Pasang siap pun boleh. Kita tengok sini, dia dah siap, press. Memang cantik. Dah siap, 3 biji, lagi ada 1 biji. Okay, ni ni motor yang dah siap buat ah. Okay. Mana tengah menonton, kalau nak buat engine motor ni boleh call kita. Habis pun mati.